Hai guys, kabar menarik nih buat kalian yang suka ngupload video kalian ke YouTube melalui handphone, tetapi tidak tahu bagaimana cara memasang thumbnailnya. Nah, di sini saya ada solusinya. I'm just barely on our side. I don't wanna waste what's left. Apa itu thumbnail? Nah, ini adalah contoh thumbnail. Jadi maksudnya di sini thumbnail itu adalah gambar yang ditampilkan oleh YouTube pertama kali kalian buka YouTube lah, seperti ini gambar yang ditampilkan. Jadi inilah yang dimaksud ada thumbnail. Lalu apa fungsinya? Nah, di sini adalah untuk memikat pengunjung atau penonton. Jadi kelihatan lebih menarik begitu ya. Biasa kalian kasih judul pada topik yang apa yang kalian buat seperti ini. Channel seperti ini ya, semuanya saya hanya menggunakan handphone saja ya, saya tidak menggunakan komputer, jadi saya hanya menggunakan handphone saja. Kok bisa kan, kebanyakan sih pasti menggunakan komputer ya kan. Nah, solusinya di sini. Kalian siapkan adalah ini web Firefox ya, Firefox ini supaya kita lebih mudah untuk memasangnya, karena pada Firefox ini kita bisa ke apa maksudnya menggunakan versi web ya, versi ya seperti ini ya, sama dengan di komputer versi web lah maksudnya ya. Dia kalau yang belum seperti ini, kalian tinggal klik titik tiga di sini, di samping samping atas ya, kanan atas paling kanan paling pojok, kalian centang jadi yang request stick stop set. Kalian ini tadi saya sudah ke sini request victim start, supaya kelihatan seperti saat kalian membuka pada komputer ya. Ini oke, okay. Setelah itu kalian pilih ini ya, tanda upload ini ya, tanda upload video kalian, klik upload video. Hold me close till I get up, time is barely on our side. Pilih file yang akan diupload. Di sini kita akan menguploadnya ya. Saya tidak menjelaskan bagaimana cara mengupload, jadi anggap saja kalian sudah pada ya. No, I don't wanna waste what's left. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And judul, deskripsi, dan teks atau segalanya bisa kalian isi sesuai selera ya. Saran saya sih yang lebih menarik ya. Oke, di sini thumbnail, dan di sinilah yang kita tempat kita akan memasang thumbnail tersebut. Thumbnail tersebut custom di sini, jadi ya, klik tanda custom, play dokumen. Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Aku upload.
Nah, seperti ini kan. Seperti ini ya. Jadi di sini pasti akan muncul tanda kita belum selesai proses. Setelah 100%, belum ya, belum. Dan hasilnya juga kan seperti ini ya, hasilnya belum kan seperti ini. Ini tadi saya tutorial semuanya. Oke, sampai di sini tutorial kali ini. Buat kalian yang masih bingung, bisa tinggalkan komentar ya di kolom itu sedia di bawah. Oke. Salam.